Berikut kondisi mitra, yaitu Marelli Batik Jaya sebelum adanya program hibah insentif. Toko batik Marelli Jaya merupakan toko batik yang memproduksi batik asli Bojonegoro yang dikenal dengan nama Batik Jenegoroan. Berdiri sejak tahun 2009 dan mampu menyerap tenaga kerja di sekitarnya dengan volume produksi yang cukup tinggi. Batik Jenegoroan merupakan gambaran dari potensi budaya dan alam Bojonegoro yang menjadi pembeda dengan batik lainnya. Namun Marelli Batik Jaya masih memiliki masalah terkait bidang pemasaran, pengelolaan keuangan yang belum baik, serta pengembangan produksi batik. Pelaksanaan program insentif pengabdian masyarakat pada tanggal 9 Desember tahun 2022 dengan penyambutan dari pihak mitra Toko Batik Marelli Jaya kepada tim pengabdian. Pembukaan program insentif pengabdian masyarakat oleh Bapak Ihsan Budi Riharjo selaku dosen Stesia Surabaya. Sambutan dari Ketua Pelaksana Program Insentif Pengabdian Masyarakat oleh Ibu Nur Laili. Pelatihan bidang pemasaran dengan materi digital marketing disampaikan oleh Bapak Sukari selaku narasumber. Tujuan dari digital marketing adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara melalui media online. Batik Marelli sudah memiliki website, namun belum beroperasi secara maksimal. Penyerahan alat dan bahan kepada mitra program insentif pengabdian masyarakat berupa alat tap canting, meja desain, meja cap batik, serta alat membatik lainnya. Pelaksanaan program insentif pengabdian masyarakat pada tanggal 10 Desember tahun 2022 dibuka oleh Bapak Ihsan Budi Riharjo. Pelatihan pengelolaan keuangan berbasis IT dengan aplikasi Microsoft Access diharapkan dengan pelatihan ini mitra bisa memisahkan keuangan usahanya dengan keuangan rumah tangga, serta bisa membuat laporan keuangan dengan mudah dan efisien. Di hari yang sama, dilanjutkan dengan pelatihan perpajakan. Pelaksanaan pelatihan desain batik menggunakan aplikasi Inkscape dengan Bapak Mahat Wicaksono selaku narasumber. Dengan menggunakan aplikasi Inkscape, diharapkan dapat membantu mitra dalam desain lebih cepat dan lebih inovatif dibandingkan dengan sebelumnya. Dilanjutkan dengan kegiatan proses produksi batik Jenegoroan oleh Bapak Sugiharto. Proses produksi batik meliputi proses batik tulis, proses batik cap, dan proses batik campuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Rahayu yang bisa sering dipanggil Bu Yayu. Dari UMKM Batik Marelli Jaya di sini menyampaikan banyak terima kasih dari Mendikbud dan Stesia Surabaya yang telah menyerahkan hibah bantuan bahan batik, yaitu berupa alat-alat dan bahan untuk membatik, meja cap, meja desain, kemudian cap canting, cap untuk batik malam, dan kain untuk batik. Di sini dengan bantuannya semoga amanah bisa lebih berkembang lagi batiknya dan semakin jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.